untuk pengetahuan semua, 23 hari bulan November, 23 hari bulan November 2022, Tun dah buat laporan polis masa tu, guys. Tun dah buat laporan polis. Ada. Mengenai dengan itulah penipuan Zahid Hamidi. Okey? Nah. Surat itulah, surat yang mengelirukan yang di-Pertua Agong. Sebab itu kita kata kita tidak mahu menyeret yang di-Pertua Agong dan menyalahkan baginda, ya. Sebab kerja ni adalah kerja Zahir, kerja Anwar dan mungkin ada pegawai istana juga yang terlibat. Kita tak tahu siapa, kan? Sebab itu kita tak tahu apa yang berlaku sebenarnya. Cuma kita kena, bila dah timbul benda-benda macam ni, kita kena cari apa sebenarnya berlaku supaya kita faham. Eh? Jadi kalau kita tengok, misalnya macam bila Zahid cakap, dia kata apa? Dia kata semua ahli parlimen BN telah menandakan tangani tiga dokumen tu. Eh? Kalau kita semak balik kenyataan MIC pada 22 hari bulan November, MIC kata ada dua orang yang tak sign dokumen tu. Mat Hassan dengan Hishamuddin Hussein. Jadi itu pun Zahid tipu juga. Maksudnya daripada 28 daripada 30 sebenarnya dua tak sign, kan? Itu pun bohong juga, kan? Jadi banyak benda yang kita ragu-ragu tentang apa yang Zahid cerita. Dan kita terpaksa tengok chronology of event supaya kita faham sebenarnya apa yang berlaku. Dan pada pandangan kita adalah ada sesuatu yang berlaku, kan? Mungkin pegawai-pegawai istana, kita tak tahu apa dia orang buat dengan SD tu. Dia sampaikan ke cerita ni kepada tuanku atau tidak. Sebab dia susun titah tuanku untuk jumpa 30 ahli parlimen seorang-seorang, kan? Tiba-tiba tak jadi. Siapa yang buat arrangement ni semua, kan? Pegawai mesti tahu. Sebab itu saya dalam posting yang terbaru, saya minta apa ni yang semalam, kan? Saya minta supaya pegawai istana disiasat. Sebab dari bacaan kita berdasarkan kronologi ini, ada kemungkinan berlaku pertama ketidakpatuhan terhadap menunaikan kehendak-kehendak perlembagaan. Kerja siapa? Kemungkinan pegawai dan mereka berkonspirasi dengan apa ni lah, dengan pihak Anwar dan pihak Zahid. Kita tak tahulah. Mungkin, nah, sebab itu kita kata mungkin. Yang kedua, telah berlaku satu unsur untuk menghalang, mendorong ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional untuk tidak berbuat mengikut kehendak mereka. Contohnya, tiga dokumen tadi. Itu bertentangan dengan perlembagaan dan merupakan satu jenayah di bawah Seksyen 124 Kanun Kesesahan. Kemudian, titah tuanku nak jumpa tiga. Kan? Tiga, apa, nak jumpa 30. Kan? 30. Tapi yang datang cuma tiga. Siapa yang beri arahan untuk menghalang 30 ahli parlimen ini berjumpa dengan tuanku, kan? Sedangkan Akta Lompat Parti sama sekali tidak menghalang ahli-ahli parlimen ini, malah ahli parlimen berhak untuk membuat keputusan sendiri, ya? Secara bebas. Jadi ada satu jenayah yang telah berlaku di situ. Dan yang ketiga, daripada segi tadilah ketidakpatuhan perlembagaan tadi, kehendak perlembagaan tadi, siapa yang sebenarnya bawa SD yang betul-betul? Yang ada bukti ni? Anwar ke? Tan Sri ke? Zahid ke? Yang mana setakat ni yang terbukti cuma Tan Sri. Dan Anwar dengan Zahid masih sampai sekarang tidak membuktikan yang mereka ada cukup SD dan ada bukti penerimaan dan SD ni oleh pihak istana. Jadi banyak benda yang ragu-ragu sama ada perlembagaan itu dipatuhi ataupun berlaku pelanggaran terhadap kehendak-kehendak perlembagaan dalam soal pelantikan Perdana Menteri. Yang kedua, jenayah tadilah. Ada tak pelanggaran terhadap Seksyen 124 Kanun Kesesahan. So ini perlu polis siasat. Sebab itu kita minta polis siasat siapa sebenarnya yang melanggar perlembagaan dan peraturan-peraturan ini.